Halo teman, balik lagi di ID Gaming Channel. Dan di video kali ini aku akan mencoba Yorn. Yorn yang build-nya itu seperti ini, guys. Oke, hai. Ha. Ini build-nya, guys. Yang pertama kita ada Ravnir Talon. Oke, ini nambah ya. Nambah 60 physical attack, tambah 30% attack speed, tambah 10% life steal. Oke, dan di sini ada rain breaker. Di sini juga ada war boots. Kalian juga bisa pakai ini Hermes Ele. Kalau misalnya kalian bisa juga pakai ini sih, tapi disarankan pakai ini aja war boots. Karena ini nambah attack speed dan ada dead cycle penggantinya murah masa, dan ada Omni Arms ini nambah 70 physical attack, 15% attack speed, 10% life steal, 10% cooldown rate, plus 5000 max HP. Dan sini ada Slick Sting nambah 30% attack speed, tambah 20% critical rate, tambah 5% move speed. Oke, jadi kali ini kita akan mencoba iniannya. Batuk, coy. Oke, kita bakal quick match. Kita main yang di tempat biasa aja dulu, guys. Di Grand Battle, karena ini lagi record. Soalnya misalnya nge-lag itu, Pak. Itu nggak lucu, guys. Misalnya nge-lag itu nggak lucu. Oke, pemain keluar sendiri. Oke, kita mulai matching. Nah, oke. Ayo dong, cepat. Nah, oke. Kita akan menggunakan Yorn, teman-teman. Oke, Yorn, oke. Oke, aku udah lagi pakai ininya nih, yang Midnight. Oke, kita suruh dia pakai itu aja ya. Tank lah, tank. Oke, bagus ada yang pakai gerak. Tapi kita oke, untung ada yang pakai Terra, tapi disarankan tuh kalau ini kan pakainya Maloch. Oke, karena Maloch itu damage-nya sih lumayan kuat dan defense-nya juga lumayan tinggi, jadi Maloch keren. Oke, karena kita nanti kagak itu kan, kita kagak farming, jadi kita nggak usah itu, nggak usah finish pakainya, kita pakai heal aja. Oke, karakter apa tuh hero yang paling paling menyebalkan dari semua ini nih adalah Grak, oke? Okay? Grak. Mungkin kalian ada hero-hero lain, karena aku sedang melihat Grak itu kayak susah banget dilawan. Tapi lihat yang lain kayaknya gampang. Oke, okay, kita tunggu. Oh ya, satu lagi di sini nih di arena of Valor inian. Apa tuh, aku udah sampai gold capai batas karena udah main banyak banget. Jadi aku males kayak gini, mendingan di record, jadi main sekali-kali. Nah, ini juga aku udah lumayan jago sih main pakai Yorn, tapi nggak jago-jago amat karena ini sih apa tuh, gimana ya, kayak masih pemula lah. Masih pemula, ini masih pemula. Oke, okay. Untung di sini ada Nakroch, jadi kita penggantinya Butterfly. Mumpung di sini gak ada Butterfly kan. Oke, batuk. Oke, kita nyerang bawah dulu aja, guys. Oke, kita minta bantuan di sini. Oke, markas sudah dibuka, guys. Waduh, mengerikan sekali, bung. Wow, kita kabur aja dulu, baru kita serang. Kita pancing aja dulu. Kita habis itu kita nyicil gitu. Wait, nggak kena dong. Wow, ya akhirnya ada scoot. Eh, scoot, tolong scoot.
Oke, mukanya skut. Oke guys, dia ngumpet di semak-semak. Wait, nggak kena dong. Udah tahu. Kita tuh main sama dia tuh mainnya zigzag guys. Sama Tane itu mainnya zigzag sama Ten. Sama si Tane. Oke, namanya Tane. Wow, tuh kan. Dia kayak gitu guys. Jadi kita tuh harus zigzag untuk melawan dia. Karena takutnya tiba-tiba dia mengeluarkan skillnya dia, skillnya dia, skillnya dia. Tuh kayak gitu tuh. Tuh, nah yang ini nih guys, tapi sekali cetut mati dah. Ih, gak mati coy. Ya, telat. Nambah healnya. Megaga. Sini kau nak. Dasar nih. Menganga. Mengganga. Sini dong, sini dong. Ya, takut ya mainnya di benteng. Nggak sakit serangannya. Nggak sakit, nggak terasa. Oke, dia ada teman ternyata. Curang sekali. What? Oh iya, jika kalian mau ituan add friend aku namanya Opus Gamer. Jadi di sini kita attack-nya masih belum sakit ya. Dan defense-nya juga masih belum kuat. Oke, kita suruh kumpul sini. Tuh ada gerak. Tarik dong gerak, tarik. What the what the Waduh, si gerak mati, guys. Makan tuh dibalikin coy. Jadi ini build untuk ngapur. Waduh, weh cepetan dong, cepetan dong. Waduh. Nih makan tuh. Nih kasih. Ini dulu aja dah. Nyicil nyicil sekalian nyicil nyicil. Mundur mundur mundur. Waduh. Waduh, 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 waduh. Sakit banget serangannya Maloch. Makanya itu nih karakter Maloch itu kayak kuat banget guys tanknya. Aku nggak tahu udah menurut kalian itu gimana. Tapi menurut aku itu enak. Nah, kita akhirnya beli Rainbreaker. Nah, jadi ituan kita lumayan banyak nambahnya.
Nah, kan udah mulai enak nih kayak gini nih. Ya, coba kita terus dulu. Limitless. Kupil the sun. Wah, kakak. Kupil nyasar. What the fuck? Narik, narik krip. Oi, kamu ngapain kau? Ngapain lagi nih si Grok nggak narik krip? Gak ada untungnya sama sekali. Mau pil nyasar. Kita sudah di sini. Cuk. Tuar. Aduh, sakitnya. Oke, guys, aku lagi kagak bersuara tadi soalnya lagi main serius. Jadi kali ini kita akan bersuara, teman. Waduh. Oke lah, kita suruh aja lah. Limitless. Bunyi kayaknya acas. Acah. The fuck is that? What the fuck banget dah. Makanya what the fuck, what the fuck. What the fuck you bitch. Wah, mundur. Kita cukup kuat sih di sini. Sarannya bagus, Davi. Tuh. Woi, ngapain ke sono-sono?
What the flip? Oke okay guys, kita ngepur guys di sini. Oke okay, di situ ada Velheim, dia minta mati guys. Dia udah bosan hidup kali. Woi woi, what the fuck is this? Oke okay, Velheim minta mati guys. Udah bosan hidup dia. Nggak takut ada heal ini. Oke okay, kita dapat penggantinya Muramasa. Alias itu lupa namanya siapa. Keenakannya Yorn itu ini guys, apa tuh ultimate-nya cuma 9 detik kalau udah di level yang ketiga. Lah kok tiba-tiba kesono sih? Mati kau. Hancurin towernya. What the heck? Lobet. Lama creepnya jalan nih. Oh, aku kasian banget sama creepnya, dia bela mati untuk kita, guys. Mundur, 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 kumpul, kumpul. Oke, kita sudah pada kumpul. Aduh, main asal main attack-attack doang ini mah guys. Oke, kita pasrah aja di sini. Itu kasian banget si Scoot. Oke okay guys, kita nyerang dari atas bersama Scoot. Oke okay, attack speednya sudah mulai menambah banyak banget dah.
Yes, kita menang di sini, teman. Karena kita tadi udah nguasain pertempuran. Ya, jadi segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe-nya. Dan see ya. Stay cool and stay awesome. Dadah.